Halo pemirsa, kali ini tim GTV bersama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat tengah berada di Dusun Embengan, Desa Beririjara, Kecamatan Wonosobo, Lombok Timur. Nantinya kita akan melihat pengembangbiakan ternak, lalu pengolahan makanan ternak, serta bagaimana pengolahan pupuk kompos. Dan nanti juga akan ada temu lapangan pendampingan Upsus Siwab. Bagaimana prosesnya, bagaimana kegiatannya, ikuti kami. Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di daerah. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798 /KPTS/OT210/12/94 tanggal 13 Desember 1994 dengan moto Inovasi untuk Kemandirian Petani. BPTP Nusa Tenggara Barat berdiri dengan pelayanan yang prima dan profesional. Dalam rangka pendampingan Upsus Siwab BPTP NTB di kelompok ternak Sambuk Manis Desa Beririjara, hal yang kita tekankan di sini adalah penerapan inovasi teknologi hasil penelitian dan pengkajian dari Badan Litbang. Ada beberapa teknologi yang sudah kita introduksikan di sini dalam rangka pendampingan Upsus Siwab. Yang pertama yang kita tekankan adalah perbaikan manajemen pakan, karena pakan merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki reproduksi induk sapi maupun anak sapi. Karena selama ini peternak itu kan kebanyakan mengandalkan rumput alam sebagai sumber pakan, sementara kualitas protein maupun asupan nutrisi yang lain dari rumput alam ini tidak cukup, sehingga kita dari BPTP NTB itu mengintroduksikan beberapa jenis rumput unggul. Di samping itu kita juga mengintroduksikan pemanfaatan legum, sehingga nanti asupan nutrisi untuk induk yang bunting maupun anak yang dilahirkan itu cukup. Kemudian inovasi lain yang kita perkenalkan di sini adalah kita pakan flushing untuk induk bunting tua, di mana pada induk yang bunting umur 2 bulan menjelang kelahiran itu kita berikan pakan dengan kualitas yang baik. Di sini kami memperkenalkan penggunaan deda untuk induk bunting 2 bulan sebelum melahirkan, dan sudah terbukti bahwa dengan pemberian pakan deda ini anak yang dilahirkan memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak sapi tanpa pemberian pakan flushing ini. Kalau kebanyakan anak sapi Bali dengan rumput alam, pemberian pakan rumput alam, anaknya itu berat lahirnya rata-rata 15 kg. Sementara dengan pemberian pakan flushing ini, anak yang lahir itu beratnya bisa mencapai 20 kg. Inovasi lain yang kami perkenalkan adalah IB sexing. IB sexing ini adalah di mana dalam pelaksanaan IB itu peternak sudah bisa memilih apakah nanti anak sapi yang dilahirkan itu akan berjenis kelamin jantan ataukah dia akan berjenis kelamin betina. Dalam pendampingan peternak di Beririjara ini kami menggunakan pendekatan tematik training dengan prinsip belajar orang dewasa, di mana tema-tema pelatihan yang kami berikan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan peternak pada saat itu. Bidang pertanian merupakan sandaran utama sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai sumber penghasilan. Integrasi tanaman dan ternak merupakan sistem yang umum dijumpai pada masyarakat tani. Sapi merupakan salah satu ternak yang memegang peranan penting dalam menopang ekonomi keluarga petani. Fungsi ternak sapi antara lain sebagai tabungan, sosial, dan buffer perekonomian keluarga saat gagal panen. Di sisi lain, secara umum produktivitas ternak sapi di Nusa Tenggara Barat masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan badan yang rendah, angka kematian padat tinggi, pada sistem pemeliharaan yang masih tradisional. Hal ini yang menyebabkan hasil yang dicapai belum optimal, dan sebagian besar masih bergantung pada sumber pakan alam dengan kualitas rendah. Hal yang sangat terlihat dari hasil pendampingan BPTP NTB di sini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen reproduksi
induk sapi dan anak sapi, dan juga pada manajemen pakan, karena selama ini mereka hanya mengandalkan rumput alam. Setelah kita ada pendampingan dari BPTP NTB, mereka sudah mulai memperbaiki jenis-jenis pakan yang diberikan, kemudian cara pemeliharaan ternak juga menjadi lebih baik. Dalam mendukung pelaksanaan UPSUS SIWAP, di mana sapi induk wajib bunting, sebenarnya ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah induk bisa bunting dengan kawin alam, dan yang kedua adalah dengan menggunakan inseminasi buatan. Masing-masing pendekatan dan cara ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di mana pada inseminasi buatan, misalnya, akan efektif apabila kita laksanakan di saat pejantan sudah tidak ada di sana atau kekurangan pejantan, di samping sarana dan prasarana lainnya juga mendukung, seperti keterampilan dari tenaga inseminator sudah memadai, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan inseminasi buatan sudah tersedia dengan lengkap. Namun, inseminasi buatan juga memiliki kelemahannya. Kekurangan dari inseminasi buatan adalah apabila kita menyilangkan dari jenis sapi Bali dengan sapi dari jenis Eropa atau biasa kita kenal dengan sapi eksotis, ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu, induk atau anak yang dilahirkan dari crossbred apabila sudah mencapai turunan kedua biasanya akan lebih sulit untuk dia bunting atau kesulitan reproduksi. Dia cenderung untuk mandul. Karena apa? Karena sapi persilangan ini memiliki namanya itu kromosomal defect, artinya dari bawaan genetis sendiri dia sudah ada kelemahannya. Kemudian kelemahan yang lain adalah dia akan membutuhkan jenis dan kualitas pakan yang sesuai dengan turunannya, di mana sapi-sapi Eropa ini memiliki kebutuhan pakan dengan kualitas yang tinggi, sementara rumput yang kita miliki di sini adalah jenis rumput tropis, di mana tidak sesuai dengan kebutuhan sapi-sapi Eropa ini, sehingga ada kecenderungan nanti dia akan performa tubuhnya atau kondisi tubuhnya itu cenderung lebih kurus atau tidak bisa akan berkembang dengan baik. Untuk meningkatkan populasi sapi nasional, pemerintah telah meluncurkan program upaya khusus sapi induk wajib bunting, UPSUS SIWAP, sejak awal tahun 2017. Dasar pelaksanaan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 48 garing Permentan garing PK 210 garing 10 garing 2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. Peningkatan populasi ini dicapai melalui inseminasi buatan. Untuk wilayah-wilayah dengan sistem pemeliharaan intensif dan intensifikasi kawin alam, untuk wilayah pemeliharaan ekstensif. Sasaran dari UPSUS SIWAP adalah terjadinya kebuntingan minimal 70% dari populasi sapi betina, menurunnya penyakit gangguan reproduksi 60%, dan menurunnya pemotongan sapi betina produktif. Pelaksanaan UPSUS SIWAP ini berada di bawah Komando Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dalam pelaksanaan lapangan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat provinsi dan kabupaten. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat atau dikenal dengan BPTP NTB sebagai UPT Badan Litbang Kementerian Pertanian di daerah mendapatkan mandat untuk melakukan pendampingan UPSUS SIWAP di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa. Salah satu poksi utama BPTP adalah melaksanakan pengkajian inovasi teknologi pertanian, sehingga dihasilkan inovasi teknologi yang spesifik, lokasi sesuai dengan kondisi wilayah setempat, serta menyebarluaskan penerapan hasil-hasil pengkajian tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pendampingan UPSUS SIWAP, BPTP NTB menitikberatkan pada pendampingan penerapan inovasi teknologi hasil pengkajian BPTP, Badan Litbangtan Nusa Tenggara Barat. Lokasi pendampingan UPSUS SIWAP BPTP NTB adalah di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa, bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten setempat. Pendampingan kawasan peternakan sapi potong yang secara bersamaan dilaksanakan pendampingan UPSUS SIWAP
telah dilaksanakan oleh BPTP Balitbangtan NTB bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur pada kelompok Sambuk Manis di Desa Beririjara, Kecamatan Wanesabe, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa, BPTP Balitbangtan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa juga telah melaksanakan pembinaan pada kelompok Banyu Urip di Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Tujuan utama pendampingan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak untuk perbaikan tata kelola reproduksi dan kesehatan ternak mendukung pencapaian target UPSU Siwab di kedua kabupaten tersebut, pada khususnya dan di seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Kelompok-kelompok tersebut dijadikan sebagai pusat belajar bersama bagi para peternak lain di sekitarnya. Nasi buatan ini bukan semata-mata karena keinginan pemerintah untuk meningkatkan hasil petani, tetapi masyarakat peternak pada umumnya dia menginginkan bagaimana agar ternak yang dilahirkan oleh induknya itu betul-betul mendapatkan nilai harga yang lebih tinggi. Program inseminasi buatan yang memang selama ini kita mendengar namanya kawin alam, inseminasi buatan itu dilaksanakan apabila pertama ketersediaan pejantan di lokasi peternak tersebut kurang. Nah, karena kita melihat sekarang kalau lewat kawin alam hasil yang diharapkan oleh para peternak kita kawin alam itu pertumbuhan dan perkembang biakannya agak lambat. Nah, dengan adanya inovasi lewat inseminasi buatan, para peternak kita ini dapat menginginkan apakah ternaknya tersebut nanti akan diinseminasi lewat berbagai jenis ternak. Ada yang namanya Dimosin, Simental, ada Angus, Brahman, dan sebagainya. Tapi kebanyakan para peternak kita di khususnya di wilayah Lombok Timur dan di Kecamatan Wanesabe itu mayoritas menginginkan adanya kawin suntik lewat setro yang diinginkan itu Simental dan Dimosin. Nah, sehingga dengan adanya perkawinan lewat inseminasi buatan sedikit tidak dapat membantu bagaimana nanti masyarakat petani ternak kita ini langkah peningkatan pendapatan. Karena bisa kita bandingkan kalau dari kawin alam misalnya induknya Bali, pejantannya Bali, pertumbuhan atau pertambahan berat badan, baik harga dan sebagainya itu, mereka akan menunggu 1 tahun baru mereka menemukan harga yang layak. Nah, tetapi kalau lewat inseminasi buatan, begitu sudah dikawin, menunggu kelahiran, begitu lahir, dalam tempo 1 minggu saja begitu kelahiran, anak atau pedet yang dihasilkan oleh hasil kawin suntik itu hasilnya sangat tinggi, bisa-bisa sampai 5-6 juta per ekor baru umur seminggu. Sementara kalau lewat kawin alam, sapi Bali 4-6 bulan baru dia akan bisa melihat angka 6 juta. Nah, tapi kalau inseminasi buatan pada umur seminggu sudah kelihatan dengan harga. Nah, selanjutnya para peternak dengan adanya sistem sexing artinya ternak itu ya sudah berisi, sudah apakah itu kawin alam atau kawin suntik, ada namanya program sexing. Sexing itu dari peternak itu sendiri akan bisa memilih, menginginkan apakah nanti akan melahirkan jantan atau betina. Nah, itu dari peternak sendiri mengkomunikasikan dengan inseminator kami. Usahamu jantan, maka akan di sexing dengan bibit setro jantan. Jadi nanti hasilnya juga akan jantan. Nah, khusus karena di Wanesabe ini kita sudah memilah ada 2 kawasan. Ada kawasan sapi Bali dan ada kawasan sapi eksotik. Sapi eksotik itu merupakan hasil persilangan dari apakah itu Simental, Dimosin, dan sebagainya. Keunggulannya pertama, nilai jual yang cukup tinggi. Dalam tempo 1 tahun saja, ternak yang sudah dihasil dari IB itu
bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar, bisa mencapai harga belasan, bahkan sampai dia 15-an juta. Nah, tapi kalau sapi Bali yang baru berumur 1 tahun itu paling maksimal harganya 8 juta. Nah, ini merupakan dilema bagi kami di sini di bidang di Dinas Peternakan Lombok Timur. Di satu sisi ada pemurnian sapi Bali. Kami menginginkan betul-betul sapi Bali di satu kawasan itu tidak ada campuran dan eksotik dan sebagainya. Di satu sisi masyarakat petani ternak kita menginginkan pendapatan yang maksimal dan optimal. Nah, dengan kawin suntik ini tidak usah dia lihat tahunan, bulanan saja mereka sudah mendapatkan itu kelebihannya. Sehingga kita di kawasan peternakan yang ada di Kecamatan Wanda Sabah, kita sudah memilih ada kawasan khusus sapi Bali, ada khusus sapi eksotik. Eksotik itu persilangan dari jenis-jenis sungguh yang Simenta, Limo, Simbrahman, Angus, dan itu keunggulan. Selanjutnya, di satu sisi tadi nilai jual lebih tinggi, peminat masyarakat sangat tinggi, dan pasar sangat membutuhkan sekali. Lebih-lebih di RPH-RPH, ruang potong-ruang potong pada jagal ini menginginkan tentunya sapi yang dari hasil persilangan. Memang di satu sisi keunggulan dari sapi Bali, dagingnya itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus dari pada sapi eksotik. Kadar lemaknya sangat kecil sekali sapi Bali dibanding dengan sapi eksotik. Adapun kegiatan-kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh BPTP NTB di kelompok Sambuk Manis dalam rangka pendampingan antara lain 1. Pengenalan dan penanaman hijauan pakan ternak berkualitas antara lain jenis rumput dan legume. Beberapa jenis yang dikenalkan antara lain rumput todot, brasiaria, gajah, dan raja. Sedangkan dari jenis legume antara lain turi dan indigo vera. Dalam perkembangannya, yang banyak menarik minat petani adalah rumput todot karena pertumbuhannya yang cepat dan produksi biomasanya yang cukup tinggi. 2. Pelatihan manajemen pakan termasuk peningkatan pengetahuan peternak tentang jumlah dan kualitas pakan yang dibutuhkan oleh ternak sapi. 3. Pelatihan untuk pembuatan kompos, di mana kelompok Sambuk Manis sudah berhasil memproduksi kompos. Komposter tersebut sudah diuji secara laboratorium dan menunjukkan hasil yang sudah memenuhi standar kandungan unsur hara standar sebagai pupuk kompos. Kompos yang mereka produksi ini sudah dimanfaatkan untuk menanam sayuran baik di lingkungan pekarangan maupun di sawah mereka. 4. Pelatihan pengawetan pakan dari limbah pertanian dan pelaksanaan pemberian pakan flushing untuk induk bunting tua H-2 bulan hingga H+2 bulan. Tujuan pemberian pakan flushing ini adalah meningkatkan kualitas anak yang dihasilkan sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat, membantu induk mengembalikan kondisi tubuhnya untuk periode kebuntingannya selanjutnya, dan meningkatkan produksi air susu induk yang akan mendukung daya tahan dan pertumbuhan pedat. Hasil pemberian pakan flushing ini sudah tampak pada penimbangan berat anak sapi. Umumnya, berat lahir anak sapi Bali sekitar 15 kg. Sementara di kelompok Sambuk Manis, anak sapi dari induk yang mendapatkan pakan flushing memiliki berat lahir 20 kg bahkan lebih. 5. Pelatihan manajemen kesehatan hewan. 6. Pengenalan dan pelaksanaan IB Sexing produk Balai Inseminasi Buatan Banyumulek yang telah diuji cobakan dibantu oleh petugas inseminator Kecamatan Wanesabe, Bapak Jalalusayuti. Dengan IB Sexing, diharapkan petani peternak dapat memilih jenis kelamin sapi yang diinginkan, apakah jantan atau betina. Hingga saat ini, sudah belasan sapi betina yang ada di Desa Beriri Jarak, Karang Baru Timur, Wanesabe Daye, Karang Baru dan Sapit yang telah di IB dengan semen sexing. Pasang dulu. Terus kita ambil gan. Ambil bibit yang udah kita tuing.
potong pakai gunting, terus pakai plastik sheet. Kita rogoh sapinya. Terus kita masukkan sudah pas di posisi 4. Selesai. Bicara masalah manfaat, pendampingan BPTP ini sangat banyak. Karena kami dari kelompok ternak yang biasanya awam niki, awam terutama awam masalah pengetahuan, kami biasanya memikul banyak rumput, tapi ternak sendiri itu jarang dia bisa gemuk karena apa? Pertama, perbandingan antara protein di dalam kandungan rumput niki belum bisa diketahui oleh para peternak yang banyak. Contohnya rumput niki, rumput gajah super namanya. Karena sebelum kami didatangi sama BPTP, rumput gajah super ini jarang ditanam di sini. Nah, terus kebanyakan peternak memberikan pakan niki di biasanya di pematang, dan itu adalah rumput campuran. Nah, yang kedua mengenai perimbangan antara rumput biasa dengan legum. Dari seperti yang dibilang sama bapak-bapak dari BPTP, antara legum contohnya turi, gamal, lamtoro atau galindra itu harus seimbang dengan rumput biasa. Nah, karena legum ini adalah mendukung produksi susu. Dan susu apabila dia telah melahirkan dan mendukung perkembangan janin semasa dia di dalam kandungan. Nah, inilah yang belum diketahui oleh peternak secara umum. Nah, setelah BPTP datang niki, ada banyak pelajaran yang kami serap di kelompok ternak Sambu Manis niki. Pertama, kami diajari masalah yang tadi tang bilang niki, masalah yang saya bilang tadi itu masalah rumput. Yang kedua, masalah pembuatan kompos. Nah, yang ketiga, cara mengukur berat badan sapi dengan cara menghitung lingkar dada. Yang ketiga niki, kami banyak dibantu stimulan sifatnya. Nah, contohnya ada kandang jepit, kami dibantu juga fiber, ada semen juga. Nah, artinya banyak selain ilmu atau teknologi peternakan ini, kami juga dibantu dalam bentuk material. Harapan kami mudah-mudahan program ini bisa berlanjut di kandang Sambu Manis ini, supaya teknologi-teknologi yang diajarkan kepada kami ini bisa berlanjut. Harapan kami sekali lagi, mohon kami dibina lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir dalam pertemuan kita. Kami dari tim BPTP seperti biasa,
kali ini kita akan belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaturan perkawinan pada sapi. Mungkin selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu tidak pernah memikirkan kenapa sapi perlu untuk diatur-atur, kapan dia harus kawin, kapan dia harus beranak. Selama ini gimana bapak-bapak? Induk sapinya lahir pada bulan apa biasanya anak-anaknya itu? Pernah diperhatikan tidak? Kebanyakan lahir pada bulan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Juni kata Pak Jalal. Kurang diperhatikan bapak-bapak ya. Tergantung perkawinan. Dari apa, tanggal 1 Januari. 1 Januari kira-kira bulan 9 ke bulan 10. Dia lahir, baik. Nah, sebenarnya kita harus memikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sapi itu sebaiknya melahirkan ketika pakan juga banyak tersedia. Ya, sementara kalau kita pikir sekarang, bulan Juni sampai bulan 10, 10 itu kan Oktober, Pak, ya. Itu musim apa? Musim panas. Kalau musim panas, rumput banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, itu gunanya kita harus memikirkan kapan sebaiknya sapi itu melahirkan. Karena dia perlu untuk melahirkan saat pakan melimpah. Apa gunanya pakan melimpah saat dia lahir? Nanti agar air susu induknya itu banyak. Kalau air susu induknya banyak, cukup untuk anaknya. Kalau anaknya cukup mendapatkan air susu induk, maka dia akan lebih sehat, lebih kuat, lebih cepat dia besar nanti. Nah, di sini kami BPTP memperkenalkan ada namanya kalender kawin, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Di sini kelihatan pada musim apa pakan itu tersedia, itu kelihatan pada dia berwarna hijau. Seperti di sini dari Desember sampai April. Nah, kapan sebaiknya sapi itu beranak? Bisa kita lihat di sini. Ada jadwal mengawinkan, ada waktu sapi induk beranak di sini. Kalau bapak-bapak ingin sapinya melahirkan bulan Januari, ini kan ada dua, Pak, ya. Ini ada waktu induk beranak, ada waktu mengawinkan sapi. Nah, jadi ada jamnya di sini. Kalau dia ingin beranak bulan Januari, berarti dia harus dikawinkan bulan April. Nah, kita ingin induk itu beranak sekitar yang hijau, Pak, karena di sana pakan banyak. Nah, mulai hijau di sini biasanya bulan apa, Pak? Mulai banyak rumput. November. November. Nah, berarti di sini kan hijau November. Berarti bulan Februari sapi sudah harus dikawinkan. Kita tidak ingin dia beranak pada bulan yang kuning atau coklat ini. Karena rumput di sini tidak banyak. Bapak akan kesulitan mengambil rumput. Induk sapinya juga nanti akan kekurangan pakan. Kira-kira bisa dipahami, bapak-bapak, ibu-ibu? Dalam langkah menyebarluaskan penerapan inovasi hasil kajian BPTP yang telah dilaksanakan di Kompleks Sambuk Manis, maka BPTP NTB melaksanakan temu lapang pada hari Selasa 28 November 2017 bertempat di kelompok ternak Sambuk Manis Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanesabe, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan utama pelaksanaan temu lapang adalah 1. Memperluas kesempatan bagi petani, peternak untuk mendapatkan informasi teknologi maju terkait dengan pelaksanaan upsus siwab dan umpan balik dari penerapan teknologi tersebut di lapangan bagi peneliti dan penyuluh. 2. Mempercepat proses alih teknologi yang mendukung keberhasilan upsus siwab dari sumber teknologi ke petani, peternak sebagai pengguna. 3. Meningkatkan hubungan yang lebih erat antara peneliti, penyuluh, petugas terkait, petani, peternak dalam melaksanakan program upsus siwab.
dari IB, jadi target IB untuk NTB itu 139.995 itu target aseptornya ya. Kemudian itu diharapkan terjadi kebuntingan sekitar 81.000 tahun 2017, tentu tahun depan lain lagi. Nah, BPTP, jadi kepala BPTP melalui surat keputusan Menteri Pertanian diberi tugas untuk melakukan supervisi dan pendampingan di dua kabupaten, di Kabupaten Lombok Timur dan di Kabupaten Sumbawa. Nah pemirsa, demikian program kami bersama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita berharap dengan teknologi yang telah diterapkan di desa ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari Wanasaba, Lombok Timur, Get Media, untuk Anda.